Pemandangan berbeda terlihat di lorong-lorong ruang perawatan Rumah Sakit Umum Dr. Kusma, Kabupaten Tuban, Senin siang. Tembok yang biasanya berhias botol hand sanitizer itu tiba-tiba kosong, hanya meninggalkan besi pengaitnya saja. Sejak sepekan terakhir, rumah sakit milik pemerintah daerah ini telah kehilangan puluhan botol hand sanitizer. Padahal cairan antiseptik untuk mencegah penularan COVID-19 ini disediakan untuk pengunjung serta keluarga pasien. Modusnya, pelaku membawa botol kosong dari rumah, lalu masuk rumah sakit dengan berpura-pura sebagai pengunjung atau keluarga pasien. Saat situasi kondusif, pelaku memindahkan hand sanitizer ke dalam botol miliknya. Namun, ada juga yang mengambil beserta botolnya. Sulitnya mendapat hand sanitizer di pasaran diduga memaksa masyarakat melakukan pencurian. Untuk mengantisipasi pencurian, kini pihak rumah sakit menyediakan hand sanitizer di ruang petugas. Pengunjung yang membutuhkan dapat meminta kepada petugas. Dengan adanya COVID-19 ini, semua barang itu langka, ya. Kami dari pihak rumah sakit sering kehilangan. Dalam waktu 2 hari, hari Selasa, hari Sabtu dan Minggu kemarin Musa, itu kami kehilangan lebih dari 20 botol yang hilang. Dan yang masih ada isinya juga tiba-tiba habis. Ya, akhirnya solusi kita semua dimasukkan ke dalam. Nanti pengunjung dan keluarga yang membutuhkan kita motivasi untuk ke dalam untuk mengambil. Di Nestasen sudah kami sediakan juga dengan pembatasan pasien pengunjung. Kami siap mengedukasi pengunjung yang ada untuk melaksanakan cuci tangan di Nestasen. Itu perkiraan yang ngambil siapa itu? Dari pengunjung apa gimana? Dari pengunjung. Ya. Pihak rumah sakit tidak melaporkan pencurian hand sanitizer ini kepada aparat kepolisian agar tidak menambah kepanikan di masyarakat. Beberapa pelaku yang dipergoki hanya diberi teguran agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Tuban, Husni Mubarok melaporkan.